Ladang paprika di atas loteng. Selamat makan. Kenapa sih daging yang lezat harus dijejalkan ke dalam paprika yang menyebalkan seperti ini? Karena gabungan antara rasa daging dan paprika itu benar-benar harmonis. Lezatnya. Kamu juga sepertinya lebih senang kalau dimakan sama Doraemon, kan? Nobita! Habiskan semuanya. Tapi aku tidak suka. Tidak boleh. Itu kan makanan yang banyak gizinya. Benar-benar deh, kenapa sih aku harus makan paprika? Tadi kan ibu sudah bilang, paprika itu banyak gizinya. Iya, bergizi, tapi rasanya tidak enak. Menurutku sih itu enak. Oh iya, ayo kita buat paprika terenak di dunia. Buat? Iya, kalau makan sayuran hasil tanaman sendiri rasanya spesial. Mungkin kamu bisa suka paprika. Bagaimana ya? Memangnya di tengah musim dingin begini kita mau tanam sayuran di mana? Bisa kok, Nobita. Perlengkapan bertani satu minggu versi paprika. Paprika. Kalau kita pakai perlengkapan ini, kita bisa membuat paprika yang super lezat di dalam rumah hanya dalam hitungan satu hari. Mula-mula, matras ladang. Tanah ya? Ini bukan tanah biasa, tapi tanah khusus untuk tanam. Doraemon. Bermain apapun yang membuat rumah jadi kotor itu dilarang. Ini kan bukan mainan. Sayang sekali ya. Gimana ya tempat yang kira-kira aku bisa menanam tanpa diganggu orang lain? Benar juga. Kalau seluas ini sepertinya boleh juga. Debunya di mana-mana. Tenang-tenang saja. Matahari buatan untuk tanaman. Awan dalam kemasan. Kemudian matras ladang. Wah, hangatnya. Karena paprika itu ditanamnya di musim semi, jadi otomatis langsung seperti ini. Wah, ada kupu-kupunya juga. Supaya musim seminya semakin terasa. Ini bibit paprikanya. Kecil sekali ya. Selanjutnya, ayo kita mulai dari awal, yaitu menanam bibit. Tabur benih, lalu masukkan dengan jari. Kalau. Iya benar seperti itu. Selesai. Capeknya. Nobita, coba lihat. Ada tunas kecil yang sudah mulai tumbuh loh. Lihat. Lucunya tunas kecil seperti itu. Oke, selanjutnya mempersiapkan ladangnya. Kita akan membuat punggung untuk bibit-bibit ini. Punggung? Yang seperti ini loh. Sinar matahari, lalu bau tanah yang hangat. Menanam sayuran itu ternyata menyenangkan juga ya. Asal semangat kerja apapun jadi senang. Lihat-lihat. Ini tunasnya juga kan? Iya benar. Sebentar lagi waktunya untuk ganti tempat. Kita harus siapkan tempat yang baru. Semuanya semakin besar ya. Ada bunganya. Bunganya sudah mekar. Benar. Bunganya kecil tapi indah. Kupu-kupu. Udah
udara hangat begini enak sekali. Tapi kalau seperti ini, tandanya sebentar lagi turun hujan. Kok tetap panas? Kok aneh ya? Bukannya tanda-tanda mau hujan, tapi malah makin panas. Sepertinya ada yang salah dengan pengaturan musimnya. Daunnya sudah mulai layu. Daunnya sudah mulai layu karena kekeringan. Ini gawat. Tenang saja. Alat perlengkapan petani ini sudah memperhitungkan dan sudah punya jalan keluarnya. Perlengkapan minta hujan. Ayo, mulai. Hujan turun. Doraemon, apa ini cara tepat minta hujan? Pasti benar. Hujan turun. Hujan. Berhasil. Cerah lagi, waktunya tumbuh bibit. Hah? Coba lihat, paprika kecilnya sudah mulai banyak. Mana? Lucu sekali ya. Enggak deh. Namanya paprika tetap saja paprika. Begitu ya. Kalau begitu, coba kamu pakai ini. Pantaglas. Kalau kamu pakai ini, tumbuhan atau sayur akan hidup sama seperti manusia. Sama seperti di dunia dongeng. Selamat siang. Semuanya mengucapkan salam dengan sopan. Mana? Apanya yang lucu? Bicaranya saja menyebalkan. Soalnya kamu tidak suka paprika, makanya jadi begitu. Coba sukai mereka, lalu lihat lagi. Tidak bisa, itu mustahil. Wah, kecil-kecil, semuanya imut-imut. Maaf, kalau mereka nyair. Iya, tunggu sebentar ya. Hei! Berikan kami air juga dong. Ayo cepat. Kami juga haus. Kenapa yang ini kasar sekali sih? Semuanya, ini air yang enak untuk kalian. Apa itu ini airnya? Hei, yang sebelah sini, cepat dong. Iya, lamban sekali. Lamban? Apa-apaan kalian? Paprika jelek dan tidak enak, berarti gak mengajak aku. Hei, kami ini paprika lezat yang penuh gizi, tahu? Yang jelek itu ya kamu. Kamu yang jelek. Aku semakin benci sama paprika. Silakan saja ejek terus. Aku tidak peduli. Jangan pergi dulu dong. Hati-hati dong. Aku kan jadi basah kuyup nih. Tikus! Menyebalkan, paprika jelek. Ya? Si Suka, kamu masak kue? Aku mau. Aku pergi dulu. Pergi. Kue buatan si Suka memang yang paling enak di dunia. Doraemon, aku bawakan oleh-oleh nih, kue buatan si Suka. Kenapa kamu? Kok malas-malasan begini? Kamu dari mana saja? Ada hal gawat di sini. Paprikanya rusak karena dimakan oleh hama serangga. Aku sudah coba selamatkan semampuku, tapi hanya sedikit yang selamat. Maaf ya, ini karena aku meninggalkan kalian semua tadi. Jadi paprika ini akan mati? Tidak, ada beberapa yang masih enak untuk dimakan. Baiklah, sampai mereka tumbuh besar nanti, apapun kita lakukan. Kita jadikan mereka semua paprika yang lezat dan segar. Iya. Yeah.
Berhasil, berhasil. Waktunya kita panen. Hari ini kita bisa makan paprika yang lezat sepuasnya.